berpasangan. Nah, dan pasangan ni nak berpasang-pasang ni, couple, dia panggil couple. Nah, couple-couple ni tuntutan agama sebenarnya. Couple ni bahasa Arab. Bahasa Melayu berpasangan. Hidup ada pasangan. Couple dalam Islam ni selepas nikah kan. Kesana kemari, tak? Waktu kata reti laki bini ni jalan kata, ha, dah apa boleh. Nah, itu couple dalam Islam. Nah, ha. Kita tak nikah lagi, geret kata tu. Tu bukan couple, couple. Nampak? Jadi puas orang kutuk dah baru nikah. Puas orang kata dah baru nikah. Neh. Ha. Api tepat dah wak gi, terjun sekayu wak gi dah nu latai panas gendak dah dua ekor. Nampak dah. Patah mana dah gigi belaka dah. Nah, rata dah kedah-kedah makan erek rapi dah baru nikah. Jadi tak seronok seperti mana yang dikendaki oleh Islam. Dak cukup satu baru dua. Mak tu hujung ayat in khitum alla ta'dilu fawa hidah. Jikalau kamu rasa tak boleh buat molek, maka seorang sudah. Ha, balik pada asal tuntutan bernikah seorang sahaja. Nampak? Ha, sebab tu puan jangan marah pak ni. Yang tak kenanya orang lelaki dalam bab berpoligami. Dan yang tak kenanya orang puan pada masih suaminya mampu. Kalau suami tak mampu, isteri marah tu lah. Pak ni suami tak apa nak beli beras pun pinjam pitih bini nak bini sekolah lagi. Nah, itu masalah. Nak bayar pitih sekolah bank anak pun 3 bulan tak bayar, catung dia bank mari ambil anak. Nak nak nikah dua, nak nak nikah dua ni bini kita tak kerja. Hang nak poligami ni bini kita dak kerja benda, kerja benda makan tidur baru boleh poligami. Faham? Ni mu poligami bini mu tukar cari makan ketara. Mu duk lepak tu mu. Nah, ha, itu bini mak, bini aku hak nombor 1 2000 lebih. Nombor 2 kat 4000. Nampak? Ha, jadi hak ni kecek beli kereta ni, kecek bayar ni pada makan utang atas lendir bini. Ha, ni dak bagus gini. Nah, kalau boleh kita tanggung dia. Nah, ha, abang tak mampu nak nikah sekarang lagi. Tak apa-apa, mu kerja benda, mu makan aku tanggung. Mu nak benda. Pagi tengah hari, malam, pakaian mu aku bayar. Mu nak rata aku beli rata. Mu nak ni aku beli. Mu tak payah kerja. Tak apa lagi. Ha. Nah, tak witi bini. Nah, dua biayi tonggok sok mu. Ada mu boleh tonggokkan. Nah, ha. Nampak baru comel nak bini ramai. Nah. Ha, maka mampu. Jadi tak mampu isteri jangan berdiam diri. Kerana ni mengundang masalah. Banyak kok kes tengok orang isteri dua, dia nak beristeri dua. Dia tak cukup makan kedara. Nikah jadi masalah. Nak gaji 1500. Angin. Gaji 1500 nak nikah orang lagi. Dah bayar kereta apa? Hutang riba. Ha, 390 dak tu. Dah makan tu makan ni api air rumah apa semua tinggal lebih 180. Nak dah ni pula lagi ni. Jadi isteri kena nasihat. Tak diraka. Tosol abang. Kalau abang nak nikah seorang lagi boleh. Saya makan beres dah. Nak neh beres saya makan pagi petang senang lenang saya. Nak biti biti, nak 200 wi 200, nak tong yang wi tong yang, nak cicin beli cicin. Ah baru benda sabar nikah seorang lagi. Nak. Ni lipa bini cari nak beli baru kedai kasut you. Ye turun ngi ngutu ingat ke beli kasut, ke cari daun ah. Nampak. Nampak jahit lipa bini. Cocok dengan daun. Macam gitu nak bini seko lagi ni era puang, era lelaki ni bodoh sombong ni. Neh, kita masuk belah kau puang pak ni. Tak sungguh. Tak sebab masalah bagi anak-anak. Masalah. Nak bayar sekolah lepas apa bini seorang tak lepas dah bertanggok sama nak patut ke cari masalah pula si lagi tak dah nak bayar pula hak ni rumah sewa tak boleh nak bayar akhirnya balik duduk tupang rumah tuk tua nak masalah dulu anak-anak boleh gak makan angin pulang kali ayah ada piti 3-400 nak lebih tak ada teru dah padang cari orang tukang orang tuan hutang telefon pula mau tanya lelaki sejak bini dua. Ha, ni masalah. Ni jaga. Dah. Suka-suka.
Dia kekil apa? Dia boleh ajar tak?